sono andato a lei, mi ha detto, sei in mezzo, mi ha السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والشكر لله على جميع نعم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. مسلمين مسلمات رجمان من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله سيدا شكر كد الله memberi kesempatan untuk bersama malam ini kita sambung pengajian kita itu pada kata hikmahnya yang ke 171. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ربما دخل عليك الرياء من حيث لا ينسر الخلق إليك، maksudnya ini aja dia punya nak cerita tentang satu penyakit hati yang payah nak mengubatinya. Dia penyakit lah, dia penyakit kena ubat, dan payah, sukar, kena bersungguh mujahadah untuk mengubat penyakit ini. Ada kemungkinan katanya masuknya riak ke dalam hati kamu ketika melakukan amal-amal perbuatanmu dari arah yang tidak ada orang yang melihat kepadamu. Riya ni secara lughawi maksudnya itu menunjuk-nunjuk, bagaimana disebut dalam apa ni, failul musallin alladhina hum yuraun wa yamna'un al-ma'un itu, dan celakalah bagi orang yang sembahyang yang mereka riak menunjuk-nunjuk dalam sembahyang, menunjuk-nunjuk dengan amal ibadah yang dilakukan. Tapi riak ni ada beberapa peringkat. Kalau beramal di hadapan orang untuk dilihat oleh orang, memang niat dia nak orang tengok dia, mungkin ada kepentingan-kepentingan tertentu. Sebab asal riak ini, puncanya riak ini datang talabul manzilah fi qulubin nas. Itu dia. Jadi sebenarnya dia berkait rapat juga dengan soal akidah. Bila akidah kita tak tak mantap, tak kukuh, maka dia akan datang. Maksudnya riya itu punca dia talabul manzilah, mencari kedudukan, menuntut kedudukan dalam hati manusia, mana orang lain. Jadi kedudukan itu macam-macam lah, pujian atau sebagainya. Jadi dia buat satu itu karena dia mengharapkan daripada orang lain itu sesuatu yang diinginkan, pujian atau sebagainya, maka itu riak. Jadi puncanya talabul manzilah,
kerana mencari kedudukan di sisi manusia. Jadi apa yang saya sebut ada kaitan dengan akidah, dalam akidah kita bahawa yang memberi kebaikan, yang memberi manfaat, yang memberi mudarat adalah Allah. Manusia semuanya lemah, siapapun dia, dia tidak mampu kalau tidak dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai seluruh manusia, kata Allah, wahai semua manusia, antumul fuqara, semua kamu adalah fakir. Fuqara itu plural dari fakir, ya. Fakir, fakir mana orang yang berhajat, yang memerlukan. Fuqara, fakir memerlukan apa? Ilallah. Antumul fuqara ilallah. Semua kamu wahai manusia fakir kepada Allah, itu memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia dia tidak boleh memberikan apa-apa kepada kita sebenarnya. Hakikatnya dia tidak boleh beri apa-apa. Dia tidak boleh memberi manfaat, begitu juga kemudaratan. Dia tidak boleh mendatangkan melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedang dia sendiri bergantung memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau akidah ini kukuh, hidup dalam hatinya, maka insyaallah penyakit itu akan terhindar. Tapi bukanlah semudah itu sebenarnya, tapi kalau sentiasa riyadhah hati kita, riyadhah itu mana diulang, diingat bahawa sebenarnya memberikan kebaikan, yang boleh mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan kemudaratnya Allah. Jadi itu sentiasa diingat dalam hati, dimusyahadahkan, disaksikan oleh hati. Dan semua manusia ini fakir kepada Allah. Kenapa aku perlu bergantung dengan manusia? Apa yang aku nak cari pada manusia yang juga lemah sebagaimana aku? Jadi melalui latihan riyadhah rohaniah itu, insyaAllah ya, bagulah nanti penyakit itu akan hilang. Dan kembali kepada kita sendiri juga pun, ya, bagaimana yang kita sebut bahawa perbuatan hamba adalah ciptaan Allah. Hamba itu kita lah, malah semua makhluk ini, ya. Apa yang dia buat, amalan yang dia lakukan, pekerjaan apa yang dia lakukan, ibadah yang dia buat, itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan. Itu ayat yang sangat jelas dalam surah Saffat ayat 96 97 macam tu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menjadikan kamu, dan Allah lah yang menjadikan apa yang kamu buat, yang mencipta, yang menjadikan apa yang kita amal. Wama ta'malun, ta'malun itu ta'mal lah, amal. Dan apa-apa yang kamu amal, itu adalah pegangan para ulama. Muqtaba al-Bukhari sendiri menulis satu risalah atau satu bab dalam kitab dia, af'alul ibad min khalqillah, perbuatan hamba adalah daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang jadi. Jadi itu juga perlu sentiasa diingat, dimusyahadah. Artinya kita
buat kebaikan sembahyang itu, itu dengan pertolongan Allah kita tidak mampu untuk melakukan sama sekali tanpa pertolongan Allah. Fuqara itu, ayuhan nas antumul fuqara ilallah wa seluruh manusia, kamu semua fakir kepada Allah, termasuk dalam melakukan perbuatan kita. Kita memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kedua-dua itu sentiasa dimusyahadahkan, manusia semua lemah dan aku juga, ketika melakukan kebaikan, ibadah, amalan-amalan, aku bukan bersendirian. Aku tidak mampu melakukan melainkan dengan pertolongan Allah. Jadi kalau kita ditolong oleh Allah nak buat suatu amalan dengan pertolongan Allah, macam mana timbul nak nunjuk-nunjuk? Macam mana datang perasaan untuk menunjuk? Engkau pun ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam melakukan ibadah itu, jelas ya. Ayat itu tadi jelas, banyak lagi hadis-hadis yang saya dan ayat-ayat lain yang umum. Allah khaliqu kulli syai, Allah lah pencipta tiap-tiap sesuatu, itu umum. Yang tadi lebih khusus, Allah menjadikan kamu dan apa yang kamu aman. Dalam hadis sahih Bukhari, Rasulullah menyebutkan Allah khaliqu kulli sani'in wa sun'atah, Allah adalah pencipta yang menjadikan semua yang mencipta, semua yang berbuat, manusia, binatang, apa juga yang melakukan, wasun'ata dan ciptaannya, apa yang dicipta oleh, yang dibuat oleh makhluk dan sebagainya itu, itu juga adalah perbuatan Allah SWT. Saya nak kaitkan itu, kalau itu ada dalam ingatan kita, kesedaran kita, kita boleh tunduk, bangkit, rokok, sujud, lakukan malah sekecil-kecil perkara yang kita lakukan, semuanya dengan pertolongan Allah. Jadi macam mana datang, macam mana datang penyakit untuk menunjuk-nunjuk itu? Engkau pun kena orang tolong. Saya bagi contoh dulu, maksudnya, katakanlah orang cacat OKU misalnya, dia nak berjalan pun tak larat, tiba-tiba orang pimpin dia, orang pimpin tukung dia nak berjalan, takkan dia nak memegah-megah, dia nak tunjuk-tunjuk, oh, aku berjalan, aku berjalan, macam tu orang tolong kau. Jadi kalau ada penyakit macam tu, sebenarnya kita tak waras, kurang waras dalam soal itu, sebab kita menunjuk-nunjuk dalam satu perkara yang bukan milik kita pada hakikatnya. Jadi dengan itu insyaAllah terus diriadah hati itu, dilatih hati itu, sentiasa mengingat hakikat itu, barulah insyaAllah penyakit-penyakit itu akan terhindar. Bukan sahaja riak, penyakit-penyakit yang lain, ujub dan sebagainya, penyakit-penyakit hati. Beramal di muka orang untuk dilihat orang, itu riak yang terang dan jelas. Nah, itu riak yang jali dipanggil. Riak yang jali, kalau buat amalan memang nak tunjuk orang, niat dia di sembahyang itu memang nak tunjuk, mungkin ada kepentingan tertentu, pilihan raya ke, nak dekat sebenarnya, datang apa ni, jadi nak tunjuk-tunjuk ke apa ni, yang tu contoh, tak tuduh siapa-siapa, atau lain-lain yang apa ni, memang niat dia untuk nak tunjuk, yang itu dipanggil riak yang jali, riak yang terang-terang. Yang Ibn Atta'ala sebut ini, dia kata riak boleh berlaku walaupun manusia tak melihat kamu. Itu yang betul. Jadi riak yang disebut yang tersembunyi, ini yang lagi susah sebenarnya untuk nak jaga. Yang tu orang kali takkan sampai tahap macam tu kan.
kedatang datang masjid apa ni nak tunjuk orang. Mungkin juga ada tapi kena berhenti kalau sia-sia perbuatan tu. Tapi yang dibimbangi yang kedua, jenis yang kedua iaitu riak yang khafi, yang tersembunyi. Antaranya tanda-tanda tu, kemudian beramal sendiri tidak ada seorang mengetahui, lalu ingin disanjung. Ada dia sorang-sorang, dia buat amalan tu sorang-sorangnya, tapi dalam hati dia ada keinginan untuk dia disanjung oleh orang kerana amalan yang dia buat di rumah, misalnya baca Quran banyak ke apa ke, tapi terlintas seolah-olah dia ada macam rasa berhak untuk dia disanjung, dihormati. Itu tanda riak telah masuk ke dalam hati ini. Karena sebagaimana sebut tadi, talabul manzilah, mencari kedudukan di sisi manusia, itu termasuk dalam riak. Walaupun dia buat berseorangan di rumah, tak ada siapa yang melihat, tapi dalam hati itu ada keinginan supaya dia dihormati. Bahkan jika ada keperluan supaya lekas-lekas orang membantu kepadanya, itu pun ya. Mana dia melakukan ibadah, mungkin dia tak tunjuk, tapi ada keinginan kalau ada apa-apa kesusahan, orang cepat bantu dia. Sebab dia seorang, ada ibadah yang tak begini-begini. Itu juga adalah isyarat, hint bahawa kita telah dihinggapi oleh penyakit riak. Riak yang tersembunyi itu. Itu contoh yang dia bagi dalam itu. Atau bila membeli, belilah pergi kedai, kedai-kedai yang dekat-dekat yang kita selalu pulang tengah apa ni, ataupun apa ni, dan orang tahu kita, kita orang masjid, kita jantan kuasa atau sebagainya, kita selalu ke masjid. Bila membeli sesuatu, ada keinginan dalam hati, kemahuan untuk dikurangi harganya kerana melihat pada diri dia, patutnya orang kena menghargai akulah, bagilah murah sikit dalam hati dia. Kalau tawar menawar tak ada masalah, tapi jangan ada dalam hati keinginan itu. Kalau tawar menawar ada membeli, biasalah, tak agak aku tawar benda ok. Tapi ada keinginan hati yang mengaitkan dengan ibadah yang kita laku. Kita orang baik, kita orang taat, kita orang ke masjid dengan harapan kalau aku pergi beli barang, beli belah ke apa ni, orang kenal aku, maka bagi murah sikit lah ke. Itu juga tanda ada bibit-bibit riak dalam amalan yang dia buat. Sebab dia mengaitkan dengan kebaikan dia, dengan amalan dia. Lalu dia inginkan kedudukan mansilah di sisi manusia. Yang itu ni sebab yang disebab betul ya. Riak yang tadi tu yang terang-terang tu mungkin tak berlaku. Nak sembahyang memang nak tunjuk dengan orang. Yang tu kalau berlaku pun peliklah ya. Mungkin memang ada tujuan yang memang tersembunyi ya. Munafik misalnya mungkin berlaku macam itulah. Ada juga cerita yang benar. Ini apa tu, warga Thailand masa saya di Syria, ada orang Arab datang ke Thailand tu. Dia mungkin dia sewa kereta-kereta yang baik, dia duduk kat masjid maya apa ni, kerjanya semayang je, baca Quran sore sedap. Kenal dia jiran saya masa di Syria.
Jadi dan macam tu berbagai-bagai kebaikan yang dilakukan di duduk masjid tu, tu dipinang anak Pak Imam tu. Pak Imam laju terima, rupanya dia tu penyanyi. Lelaki itu di Syria tu dia penyanyi, ya. Ha, suara dia sedap lah. Baca Quran pun tak, Arab lah pula. Ha, jadi itu lah. Wallahualam, saya tidak nak tuduh dia. Kawan, kawan jugalah sebab dekat dengan rumah mana. Dan akhirnya dia cerita sendiri dengan saya. Jadi itu kadang-kadang memang dia buat tu nampaknya macam nak apa, lepas nak dia nak binang anak apa ni, anak Pak Imam tu laju pergi. Ceritanya menyedihkan, kahwin-kahwin 7 tahun tak boleh berhubung langsung dengan bapak-bapak dia. Mana memang disimpan, simpan duduk dalam rumah. Akhirnya ceritanya, pendek ceritanya, kemudian apa ni, dia pula yang buka apa ni sembangan saya, segi dia orang orang Melayu Thailand, begian-begian dia nak jumpa orang orang apa ni, orang Melayu. Saya kata tak apalah, jumpa dengan isteri saya lah. Saya mak itulah terbuka, pergi lah hari raya amanya. Tapi nak ceritanya tadi, kadang-kadang orang berbuat baik itu bukan dengan apa ni, dengan tujuan-tujuan yang apa, yang tu memang memang teruk lah kalau riak sampai ke tahap itu mungkin itu tidak berlaku. Tapi yang ni, yang samar-samar ini, yang kalau tak berhati-hati kita terperangkap dengan riak itu. Nah tu sambung lagi, dan sekiranya ada orang tidak hormat padanya, kalau orang buat lebih kurang dengan dia, tak hormat, membuat dia pula nazir masjid misalnya, ataupun orang yang ada dalam agama, tiba-tiba orang tak hormat dengan dia, dia mengharapkan semoga orang itu terkena seksa atau balasan Allah kepada dia. Orang buat dengan dia, tak hormat dia, dia seorang yang baik, dia ahli ibadah, orang tak hormat dia, tiba-tiba dia mengharap agar Allah turunkan bala pada orang tu. Itu adalah tanda riak, sebab kau mengaitkan itu dengan ibadah yang kau lakukan. Siapa kita? Siapa kita nak dibanding dengan para rasul alaihi salatu wassalam? Bukan sahaja tak hormat, Rasulullah SAW khususnya dan para nabi, bagaimana diperlakukan oleh kaumnya terhadap mereka. Jadi siapa kita yang kita rasa bahawa kita melakukan ibadah orang patut hormat dengan aku? Siapa kita? Sedangkan sepatutnya kita kena melihat bahawa itu semua adalah ujian Allah SWT terhadap kita. Kalau orang tak hormat, orang caci, orang maki kita, jangan kaitkan dengan ibadah yang kita lakukan. Berbira mati, dalam mati pula kata, engkau tak tahu aku siapa, aku doa pada Allah, bagi apa ni? Yang itu adalah tanda-tanda riak. Riak yang tersembunyi tadi, atau balasan Allah, siksaan Allah atau balasan Allah akan terkena pada kamu dengan merasakan bahawa diri dia tadi, ibadah yang dia buat begini-begini disangkutkan, itu dia tu. Mana dia ada kaitan dengan apa yang dia laku, ibadah yang dia laku, dia seorang ahli imbat, mana tiba-tiba orang tidak tak hormat, tak beri penghormatan pada dia, maka itu adalah bentuk riak yang tersembunyi itu. Ini semua kata pensyarah kitab ini termasuk riak yang samar-samar itu. Itu yang kata kena berhati-hati sangat. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya syirik itu, syirik maksudnya syirik khafi, syirik khafi itulah riak, adalah lebih samar
dari jalannya semut hitam di atas batu yang hitam di malam yang gelap gulita. Yang gelap gulita, jadi ada tiga kegelapan. Semut tu dah lah hitam. Kemudian berjalan pula atas batu yang hitam. Dua. Ketiganya pula pada malam yang gelap gulita. Ada tiga kegelapan. Kegelapan di atas kegelapan di atas kegelapan, itulah umpama syirik khafi yang akan masuk, merangkak ke dalam hati kita, yang sangat kena berhati-hati. Rasulullah SAW menyebutkan hadis yang lain, asyirku akhfa fikum min dabi min nam. Dia maknanya itu dalam, dia menghuraikan hadis ini lah mangkali, cuma yang tu ada tambahan lagi pada malam yang gelap apa ni. Syirik itu lebih tersembunyi pada kamu itu. Ini hadis Rasulullah. Min dabi bin nam, daripada rangkakkan semut. Semut tu merangkak kan, berapa besar sangat dia merangkak, langkah dia berapa ni, mana sangat kecil. Jadi syirik itu lebih tersembunyi daripada langkah semut tu. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menyebutkan rumaqal ya Abu Bakar. Jadi Rasulullah bercerita pada Abu Bakar radhiyallahu anhu, maukah aku tunjukkan pada engkau, kata Rasulullah, ala adulluka ala ma yuzhibu saghira dhalik wa kabira. Maukah aku tunjukkan pada engkau wahai Abu Bakar benda, perkara atau doa yang dimaksudkan itu lebih kepada doa yang boleh menghilangkan itu semua. Itu syirik tadi itu. Sama ada yang kecil atau yang besar ni. Ini sama ada syirik yang besar yang tadi, yang jali itu, yang terang-terang tu, atau syirik yang kecil yang merangkak seperti langkah semut yang kecil itu. Mau tak aku tunjuk pada engkau? Lalu Rasulullah kata, baca doa ini. Nah, ini doa yang diajarkan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk menghilangkan, menjauhkan penyakit riak itu. Sama ada yang jali tadi atau yang apa ni. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bik wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam wa fi ba'd at-turuq yaqulu dhalika thalath marrat. Jadi itu doa yang diajarkan untuk menghilangkan itu. Wahai Allah, wahai Tuhan, sesungguhnya aku berlindung dengan engkau bahawa aku menyengutukan engkau, an usyrika bik. Jadi minta perlindungan dengan Allah. Kita minta perlindungan Allah daripada syaitan. Yang ini juga kena minta dengan Allah perlindungan. Itu dari melakukan syirik itu. An usyrika bik wa ana a'lam. Aku berlindung dengan kau wahai Allah daripada aku menyengutukan kau, mensyirikkan kau, sama ada syirik yang jali atau syirik yang khafi, yang tersembunyi, iaitu riya. Wa ana a'lam, sedangkan aku tahu. Aku tahu benda tu aku buat juga. Kadang-kadang berlaku juga, kita tahu tapi dia datang juga. Dia nak je ada rasa, nak nunjuk-nunjuk. Kadang-kadang memanjangkan bacaan,
memanjangkan ibadah di depan orang. Ya, itu pun satu hal. Nah, cuma itu ada perbahasan lah. Ada perbahasan para ulama. Riak dalam sifat ibadah dengan riak dalam asal ibadah. Asal itu maknanya membangkitkan melakukan ibadah itu memang kerana riak nak tunjuk orang. Yang itu membatalkan pahala amalan itu. Tapi kalau pada sifat ibadah, dia semayang tadi okey ya, kerana Allah. Tapi kemudian nampaklah ada orang masuk, misalnya di masjid apa ni, dipanjangkan sikit bacaan dia, rokok dia, sujud dia misalnya. Tapi kalau seorang-seorang laju ya. Jadi itu dipanggil riak pada sifat ibadah. Itu khilaf di kalangan ulama. Apakah ibadah itu ditolak secara keseluruhan atau hanya bagian yang tu je? Yang dia apa ni? Ha, jadi tapi namun dianya tetap satu dosa. Ha, cuma soal ibadah itu diterima atau tidak oleh Allah SWT itu ada perbahasan. Ha, dan sebagian mengatakan diterima, dan mudah-mudahan dalam itulah tadi dalam sifat ibadah tambah bacaan panjang sikit ke, zikir tasbih panjang lebih sikit ke, lambat sikit bacaan pasal orang ada ni, kalau seorang-seorang laju nak mampu contohnya. Jadi itu dipanggil dalam sifat ibadah. Jadi sebagian kata memang ditolak juga, tapi sebagian mengatakan dia tidak ditolak keseluruhannya oleh Allah SWT. Mudah-mudahan yang itu yang betul lah, yang itu yang kuat lah. Mudah-mudahan. Wa astaghfiru kalima la'alam, dan aku minta ampun. Tadi sambungan doa tadi yang sahaja pada Sayyidina Abu Bakar, aku minta ampun pada engkau ya Allah dalam perkara yang aku tak tahu. Aku berlindung dengan engkau daripada menyutukan engkau pada aku tahu. Aku minta apa ini? Mana aku tahu benda itu syirik, tapi buat juga aku minta perlindunglah. Tolong jaga aku supaya aku tidak melakukan itu. Dan aku minta ampun pada engkau wahai Allah jika sekiranya aku tak tahu rupanya apa yang aku buat ni syirik khafi, iaitu riak dan sebagainya. Jadi Rasulullah kata pada Abu Bakar, baca doa ini. Dan dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan ulang 3 kali. Dalam turuk yang lain salah samarat, berarti turuk yaqulu zalika samarat, sorry, maksudnya pada riwayat lain Rasulullah mengulanginya 3 kali. Tu perkataan tu 3 kali Rasulullah ulang, maknanya menunjukkan tentang pentingnya perkara itu. Jadi untuk nak mengelakkan antaranya yang ni, baca doa ini. Kemudian kita lihat lagi apa yang disebut oleh apa ni, riak termasuk syirik yang samar, itu beramal tidak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu berkata, kelak pada hari kiamat Allah akan berkata kepada orang-orang yang zahid dan fakir. Zahid ni orang yang tak berapa pedulikan soal dunia lah, mengutamakan kehidupan akhirat itu secara secara ragawinya, secara bahasanya. Tapi sebenarnya dan fakir, tidaklah telah dimurahkan yang diturunkan harga barang-barang untuk kamu. Bukan tidaklah tu, tidakkah ya? Mana Allah akan berkata kepada orang yang zahid dan fakir nanti di akhirat, tidakkah telah diturunkan harga barang-barang untuk kamu dulu dari dunia? Tidakkah jika kamu berjalan lalu diberi salam lebih dahulu kerana engkau seorang yang zahid, ahli ibadah, yang fakir menumpu kepada ibadah, pada orang hormat engkau, orang dahulu akan memberi salam kepada kamu, kamu tak nak beri salam dulu, sedangkan Rasulullah
tak pernah siapa boleh mendahului Rasulullah dalam memberi salam. Kita berjumpa dengan Rasulullah masa itu, diriwayatkan mesti Rasulullah yang beri salam dulu. Walaupun ada cuba, tidak Rasulullah, Rasulullah juga yang beri salam dulu. Tiba-tiba kita agak orang beri salam pada kita dulu. Ha, jadi itu ada antara yang disebut azana. Hayya 'ala al-falah.
sambung sikit apa yang disebut oleh Sina Ali tadi, dan tidakkah kamu ini, Sina Ali meruayatkan ini bahawa nanti di akhirat akan dikata pada orang ini, tidakkah kamu berhajat, dahulu tidakkah kamu berhajat kepentingan segera disampaikan segala hajatmu, macam yang tadilah, hajat doa, kau harap orang segera tolong kau dengan sebab kau seorang ahli ibadah atau melakukan kebaikan tadi. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan, kini tidak ada pahala bagimu. Nanti akan disebut apa ni, kalau itu harapan kita dalam melakukan ibadah tadi. Jadi tak ada pahala dah bagi kamu, sebab semua pahalamu telah diterima semasa hidup di dunia. Ini kosong. Sebab itu masuk dalam riak tadi. Kemudian bawah tu bacalah itu cerita-cerita juga, kisah-kisah yang disebut di para salafus salih terdahulu. Semua saya nak pergi yang bawah sekali. Usuk Yusuf bin Al-Husain, kalau kitab saya Al-Hasan, tapi setelah disemak yang lebih tepat Yusuf bin Al-Husain, bukan Hasan, ya. Tak jumpa kalau disemak dalam apa ini. Ini seorang ulama kurun ketiga, ya. Akhir kurun ketiga, maknanya salafus salih. Malak Zahabi, Imam Zahabi menyebutkan dia diberi julukan, disifatkan Al-Imam Al-Arif, Syekhus Sufiyah. Dia seorang imam yang arif. Arif ni biasanya orang yang sangat kenal dengan Allah SWT. Dan dia juga diberi gelaran Syekhus Sufiyah, Syekh golongan Sufi, golongan tasawuf. Apa kata dia? Ar-Razi, Yusuf bin Husain Ar-Razi berkata, sesuatu yang amat berharga di dunia ini ialah ikhlas. Ikhlas ni satu yang sangat berharga. Ikhlas ni lawan daripada riak lah. Bila riak tak ada ikhlas lah. Jadi ikhlas ni satu yang sangat berharga. Malah sebenarnya ikhlas ini, sifat ikhlas ini, orang yang ikhlas ini sebenarnya dia kekasih Allah SWT. Kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu asal disebut al-ikhlas sirrun min sirri, awda'atuhu qabla man ahab, kama qala. Ikhlas itu adalah rahsia dari rahsia-rahsiaku, kata Allah, dan aku letakkan dia, aku simpan dia, ikhlas itu, di dalam hati kekasih-kekasihku. Jadi ikhlas ni kekasih Allah SWT. Sebab itu Yusuf bin Husain Razi berkata, suatu yang amat berharga di dunia ini adalah ikhlas. Tak ada lah. Itulah yang sangat penting. Dan itulah yang kita disuruh. Wa amiru illa ya'budu mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintah dengan sebaik melakukan ibadah mukhlisin, dalam keadaan mengikhlaskan kepadanya, kepada Allah ibadah. Kemudian diteruskan, berapa kali aku bersungguh-sungguh, ini kata Yusuf Ar-Razi ini, untuk menghilangkan riak. Tak lawan ikhlas ni riak, datang riak, tak ada riak ikhlas. Jadi aku dah cuba berkali-kali. Maknanya seperti sebut awal tadi, kena mujahadah. Bukan tiba-tiba je boleh datang begitu. Berapa kali dah aku cuba untuk mendapatkan keikhlasan itu, bersungguh-sungguh menghilangkan riak dalam hatiku, tiba-tiba dia tumbuh dari bentuk yang lain, dalam corak yang lain. Ini dia cuba nak masuk juga. Yang tu yang kata kena pantau lah, kena tengok amalan hati kita dalam melakukan amalan itu. Sebab dia akan cuba. Sebab riak ni sebenarnya daripada hawa nafsu lah. Hawa nafsu ni dia takkan biar. Inna nafsa lammaratun bis-su', sungguhnya nafsu itu sangat menyuruh pada kejahatan. Dan
dalam hadis sahih disebutkan yang akhirnya, inna akhafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya sesuatu yang aku sangat takut kepada kamu, kata Rasulullah, itulah asyirkul asghar, syirik yang kecil. Yakni apa ini? Lalu para sahabat bertanya, qala Rasulullah ma asyirkul asghar? Lalu para sahabat bertanya, apa dia syirik kecil tu Rasulullah? Qala ar-riya, itulah riya. Riya ini termasuk syirik. Allah berkata, yawma tujazil ibad bi'amalihim. Allah berfirman, pada hari diberi balasan hamba-hamba itu dengan amalan mereka. Izhabu illazi kuntum turauna bi'amalikum fid dunya fanzuru hal tajiruna indahum jaza. Nanti di akhirat orang yang riya ini, Allah kata, pergilah kepada orang yang dulu di atas dunia kau tunjuk-tunjuk amalan kau tu. Dah mati kau tu, nak tunjuk pada orang tu, pergilah pada orang tu, mintalah fanzuru, tengoklah, hal tajidu, bolehkah engkau mendapatkan balasan dari sisi. Pergi minta dengan orang yang atas dunia dulu kau tunjuk-tunjuk amalan kau, pergi minta dengan dia balasan apa yang kau buat. Jadi saya ingat sekat itu, insyaAllah mudah-mudahan kita semua dipelihara dari penyakit ini, penyakit yang besar juga yang akan binasakan amalan yang kita buat. Nanti tengok-tengok tak ada apa, kosong. Bukan sekadar tu, dia merupakan dosa, dosa besar. Riya adalah dosa besar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina mamadimna majahinna wa zakkina manasina mamadimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah alamin.